Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys, bersama Prayetno Jabra Banten. Kali ini kembali di bonsai, yaitu tentang reposisi ulang atau perubahan total dari gambar atau si apa ini ya namanya? Bisa digaya raf ya. Air terjun guys. Guys, gimana kelanjutannya atau prosesnya? Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya di channel Prayetno Jabra Banten. Oke, lanjutkan. Diawali atau tahap pertama yaitu tentang pembersihan media tanah atau media tanahnya dengan ganti-ganti dengan yang baru atau media tanah yang lama biar akar atau serabutnya lebih subur lagi diganti media tanamnya. Oke guys, inilah proses pemindahan. Sayang sekali kakak ada yang megang kamera, jadi langsung aja deh tempelin dan diikat dengan karet. Yang penting nempel, jangan terlalu kuat agar tidak rusak atau yang namanya akar tersebut tidak banyak yang patah. Oke guys, kita lanjut bagaimana untuk kelanjutannya proses ini atau jalannya dengan gaya air terjun ini, yaitu mungkin sedimen atau ingin lokal. Oke guys, lanjutkan. Oke, dilanjut dengan tahapan yang ketiga, yaitu menggunakan media yang tebal, yaitu biar tertutup untuk wadah atau tempat media tanamnya atau media tanamnya. Nah, ini yaitu menggunakan handuk. Handuk siapkan aja ya guys, jangan yang baru. Sayang sekali, mudah-mudahan ini sukses untuk kedepannya. Itu tentang bonsai perubahan, yaitu tentang gaya air terjun dengan bonsai kimeng atau kimeng beringin lokal. Jangan lupa untuk pengikatan ini diikat dari bawah agar tidak adanya media tanam yang keluar dari atas, yaitu tentang bonsai ini yaitu bersama Mas Darsa atau Darsa Bonsai, menggunakan yaitu media tanamnya biasa seperti biasa, yaitu tentang sekam, kokam, dan pasir malam. Untuk media ini kita media tanamnya ini turun diturunkan ke bawah agar akar kimeng ini menuju ke bawah dan mencari lubang-lubang yang ada di dalam karang terutama. Oke guys, lanjutkan bagaimana hasilnya setelah ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Mudah-mudahan atau program ini bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.